Sekda Kota Jambi Aridwan menyampaikan mengenai persoalan banjir di Kota Jambi saat ini. Dikatakannya masih ada 11 kecamatan yang berpotensi terjadi banjir ketika hujan deras melanda. Persoalan banjir saat ini menjadi PR bagi pemerintah Kota Jambi yang masih terus diupayakan oleh pemerintah Kota Jambi agar dapat segera diatasi. Disampaikan oleh Sekda Kota Jambi Aridwan bahwa masih ada 11 kecamatan yang masih memiliki potensi banjir ketika hujan dengan intensitas lebat melanda. Sekda juga mengimbau agar masyarakat Kota Jambi harus tetap waspada terhadap musibah banjir pada saat hujan deras. Selain itu, Sekda menuturkan bahwa saat ini kondisi air di Sungai Batanghari sudah mulai surut kembali. Sudah mulai turun. Memang cuaca masih ekstrim. Intinya juga seperti itu. Ada 11 kecamatan, tidak semua kecamatan atau beberapa saja. Karena kondisinya kecamatan itu wilayah dekat bantaran Sungai Batanghari. Ada sekian kelurahan ya juga keluar masuk air, kali, sungai, luapan air. Karena kita sudah antisipasi. Jadi bahwa pada masyarakat luas pada banjir ini kan tidak terluapan dari hulu aja. Curah hujan yang cukup tinggi kota ya akan mengalir juga yang mengalir kepada sungai induk ya. Tapi saya lihat informasi sekarang air sudah mulai surut ya, sudah turun debit air. Dan kita tidak mau sebenarnya biasanya awal-awal ya, pertengahan Desember, Januari curah hujan tinggi ditambah lagi debit air yang dari hulu yang mengalir sungai bisa naik. Sandi, Cek TV, melaporkan.